Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau masak tumis sayur asparagus. Ini bahan-bahan dia. Yang ini asparagus, saya sudah basuh. Kemudian lobak merah, ikan bilis. Ini seperti biasa, bahan-bahan penyedap rasa. Dan cili api, dan ini cili hijau. Bawang putih dan bawang merah. Nah, bahan-bahan ini simpel saja. Oke, saya potong asparagus yang ini. Kemudian saya potong lobak merah. Kemudian saya iris bawang merah dan bawang putih. Kemudian saya iris lada hijau dan cili api. Oke, selesai saya potong semua. Sekarang saya mau tumis ya. Oke, minyak pun sudah panas. Sekarang saya tumis ikan bilis dulu ya. Saya goreng kering. Kemudian saya masukkan bawang dan sekali dengan ladanya. Masukkan sekali semua. Oke, sekarang kita masukkan asparagus dengan lobak merah. Masukkan sedikit air. Kemudian kita masukkan serbuk rasa.
kunyit, ajinomoto, dan garam. Kita gaul sebatis. Oke, sudah selesai tumis asparagus ikan bilis. Sila mencoba resep ini ya. Assalamualaikum.